Bam. Ayo kamu bingung, meledak. Oh, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di game Clash Royale. So guys, hari ini kita nggak bakalan melakukan sesuatu yang serius-serius amat, karena di sini gue akan mencari sedikit hiburan, di mana gue pengen nyobain yang namanya Clash Royale dengan bahasa Indonesia. Itu katanya lucu sih. Padahal ini udah lama banget, tapi gue mau coba untuk ngelihat kalau misalkan di Indonesia ini tuh kayak gimana sih nama-nama kartunya. Oke. Kita sudah merubah ke bahasa Indonesia. Dan setelah ini gue akan melakukan 2 kali battle dengan subscriber, dengan kalian semua. Itu lewat friendly battle. Ya kayak gitu tuh. Ada yang pertempuran persahabatan cuy. Siap. Ada pertempuran persahabatan. Ya jadi gue bakalan skeleton challenge, dimana disini decknya tengkorak semua, dan juga all legendary card. Jadi semua legend. Jadi 88-nya gue pakai legend. Ini gue udah siapin 2 deck. Oke, sebelum itu gue pengen menjelajahi dulu kalau misalkan bahasa Indonesia itu kayak gimana. Di sini ada setelan musik, efek suara, tautan perangkat, panduan orang tua. Siap. Oke, di sini nggak ada yang aneh ya. Di sini semuanya sudah tertranslate dengan baik. Oke, oh peti gratis, chest, free chest. Oke, nice. Peti mahkota, crown chest. Oke, masuk akal. Battle tempur. Lumayan. Ini peti perak. Yo, masih make sense. Peti emas masih make sense. Terus kita coba ke clan. Trophy clan. Oh, siap. Kita lihat. Oke, enggak ada yang aneh. Enggak ada yang aneh. Kita ke tantangan kemenangan, coy. Tantangan kemenangan. Tantangan akbar, tantangan klasik. Siap. Kita lihat ke shop toko kartu normal. Oh, ada nama-namanya. Oh iya, ini namanya jadi kesatria, masketir. Oh, masketir sama ya? Penebang. Oh, benar-benar penebang. Gua kira penerbang anjir. By the way, ini kok umum langka legendaris. Umum anjir. Siap. Peti epic habis terjual. Ada peti raksasa, peti magis anjir. Peti magis super. Udah peti magis super lagi. Yuk kita lihat sini permata. Ya gems permata, oke. Segenggam permata. Kantong permata, ember permata. Tong permata, siap. Gerobak permata, gunung permata. Wow, luar biasa ya. Di sini ada emas. Oke. Oke, berarti ini cuma mendeskripsikan gambarnya doang ya. Ini gems permata, terus ini ada tong, jadinya tong permata, dan ini kayak gunung, jadinya gunung permata. Fine, tidak masalah. Oke, kita masuk ke bagian yang menarik lainnya. Oke. Di sini gua bakalan coba untuk melihat kartu-kartu yang namanya ya kayaknya agak aneh sih. Gua pernah beberapa kali. Kita coba dimulai dari yang penyihir es. Sang kayu coy. Sang kayu itu kayak ada nyawanya gitu ya. Ada sang-sang itu kan buat seseorang harusnya. Penambang, nice. Penyihir elektro. Penyihir elektro. Boleh, naga inferno. Oke. Boleh. Putri, princess, oke, okay, nice, lumayan. Kuburan, lu kata ben anjir. Sparky, tetap Sparky, oke, okay, fine. Oke, kita coba ke yang tengkorak. Pengebom. Tentara jerangkong anjing. Tentara jerangkong apa ya? Wow. Guys, yang tahu jerangkong kalian komentar di bawah itu apa. Benteng bom. Jerangkong. Oh, jerangkong itu tengkorak deh kayaknya. Bener enggak sih? Balon, batu nisan. Jerangkong raksasa. Boleh juga. Coba kita lihat di sini. Roh es, ice spirit. Oke, okay, nice. Goblin tetap goblin. Zep setrum. Zep. Nah, mungkin gitu ya. Zep tuh bacanya sep. Roh api. Boleh. Goblin tombak.
Satria, pemanah, panah. Oke, okay, nice. Minion, minion tetap, meriam, Tesla, mortir, ya boleh. Orang barbar, barbarian, orang barbar. Oh, benar, benar, benar. Gerombolan minion. Orang barbar. Raksasa royal. Oh, dia raksasa tapi royal. Sering ngasih duit. Golemes. Goblin penyumpit anjing, siap. Sentolop anjing, goblin sentolop tuh harusnya bagus. Minion mega, mega oh, ya ya dibalik dulu. Pendobrak, boleh amat. Penunggang babi. Mini PK tetap, bola api. Tungku. Siap. Ini Valkyrie masih keter masih raksasa aja ya, oke. Benteng Inferno, oke, nice, boleh. Witch, penyihir, witch kan harusnya. Loh. Wizard penyihir, oke, nice, boleh. Pondok Goblin, roket. Pengumpul elixir. Pondok Barbar. 3 masketir, cermin, oke, boleh. Amarah, siap. Siap, siap. Rich Amarah ya boleh. Klona kok klona sih? Tong Goblin. Iya, ini Goblin, ini Tong. Tong Goblin, nice. Guard penjaga, fine. Tornado normal, Bayi Naga normal. Pangeran Hitam Dark Prince, oke, okay, fine. Pembeku Freeze, Racun Poison, oke, okay, nice. Kita cari yang lain. Algojo. Ini Algojo ya. Bener sih, Executioner kan Algojo, oke, okay, nice. Pangeran Nenek Sihir, cuy. Berarti si Wizard itu papa sihir anjir. Eh papa, kakek sihir harusnya. Ini bowler tetap bowler, gua kira bakal jadi bowling anjing. Busur. Busur X. Kilat. Oh iya, kilat. Petir kilat. Ya, 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 ya oke. Okay. PK tetap PK. Golem tetap. Gua kira bakal jadi raksasa batu dia. Kok tetap golem sih? Oke, okay, ini yang tadi. Oke. Okay. Gak ada yang berubah. Oke, okay, kita lihat ini apa namanya. Geng Goblin. Oh, tetap geng Goblin ya. Not bad. Oh ya, ini apa ini? Anjing lava. Ah, siap. Anjing lava. Lava Hon. Hon itu anjing emang. Oke, okay, kita coba untuk challenge di sini. Kita buat fun aja karena gua lagi malas serius ya. Kita akan melakukan 2 kali battle. Kita lawan siapa ini? Defender X ya, oke. Okay, nice. Berarti dia Defender X itu biasanya dia ya penahan, penahan X Y. Apa sih lah? Nope. Ya udah, kita langsung aja. Kita keluarin batu nisan. Kita keluarin batu nisan di situ. Terus kita keluarkan jerangkong raksasa. Jerangkong raksasa nih. Oke, mana kau jerangkong raksasa? Kita coba di sini komboin kuburan plus balon. Bodoh amat, gak bisa nyerang atas gua anjir. Oke, kita distract dulu aja. Oh nice. Aduh om, sakit dong. Sakit dong. Meninggal. Oke, kita barusin aja. Hati-hati. Hati-hati. Wow, udah hancur cuy. Meninggal. Nice sekali, nice sekali. Oke, okay, kita coba ke arah kanan. Ini bowlingnya kita coba pakai jerangkong raksasa. Lucu juga ya, Pak ya. Oke. Okay. Kita pakai kuburan di situ. Terus kita komboin tentara jerangkong plus balon. Oh, masuk. Oh.
Kamu jangan nakal. Gua kasih kuburan lagi. Ini kalau sampai menang gokil sih, serius. Oh, kita berhasil mengumpulkan satu. Oke, kita kasih benteng kuburan di sini. Kita kasih batu nisan. Kita kasih jerangkong. Oke, kita kasih bomber di kanan. Oh, kasih jerangkong raksasa. Wow. Kita punya jerangkong raksasa, terus kita taruh kuburan di sini. Oh, permainan cantik. Wow, wow. Wow, gua enggak nyangka ini bisa berhasil. Oke, untuk yang pertama challenge kita berhasil, coy. Kita lanjut ke challenge yang kedua. Kayaknya nanti gua bakalan nyoba yang ini lagi deh. Kayaknya 3 kali battle mungkin. Oke. Kita coba lagi ke yang kedua, kita lawan Ditos. Oke. Kita kasih permainan cantik. Serang, mantap jiwa. Oke, oke, fine, fine, fine. Kita coba turunin Sparky di belakang. Wow. Terus kita coba turunkan penambang dan putri di depan. Oh, oh. Oh, oh. Ya, gimana dong ini? Ya ampun. Kasih naga inferno. Kamu jangan nakal. Oke. Kita coba kasih aduh, stuck. Kasih kuburan. Oke, oh, dia punya barbarian, coy. Oke, kita coba turunin Sparky di sini. Kita turunin Lavon di sini, terus kita coba zap. Terlalu tengah. Kambing. Aduh. Sakit, coy. Nice, nice belok. Udah sakit betul. Kasih lagi. Bodoh amat dah. Meninggal. Waduh, enggak. Mati kau. Kita kasih kuburan. Oh, 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 oh. Kayaknya kita bakal kalah deh. Ini giliran legendary challenge kalah anjir. Meninggal. Oke. Waduh, kena cuy. Oke. Oke, kita enggak bisa apa-apa, dia punya minion ya. Ini bakal susah banget sih. Gak bisa di oke, okay, fine. Oh, trot. Oke, okay, fine. Kita kayaknya bakal kalah untuk bukan kayaknya lah ya, kalah sih. Pertandingan selesai. Gila, kepanjangan aja sampai out frame tulisannya. Oke, okay, last kita pakai yang skeleton lagi. Kayaknya itu menarik loh tadi. Yang skeleton ini menarik nih, malah yang legendary card semua kagak bisa gue, yang susah. Emang harus pakai freeze kayaknya untuk ini. Untuk apa sih, kuburan. Oke, last. Kita pakai jerangkong. Para jerangkong ini. Kita lihat aksi mereka. Batu nisan kita taruh di tengah seperti biasa. Dia menurunkan penyihir es, terus gua coba untuk ya combo apa itulah pokoknya. Bodo amat adanya di atas. Oh. Oh.
Jangan nakal, kamu balik lagi. 3, 2, 1, boom. Wow. Kita kasih kuburan. Aduh. Oke. Bisa di zip sih. Oh, dia bingung nge-zip mana. Oh, pakai delok. Siap, 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 siap. Kita turunkan benteng bom. Kita turunkan lagi giant skeleton. Oh, nggak kena. Aduh, kau pencet. Salah pencet, guys. My bad. Aduh, pakai salah pencet segala anjir. Fine. Kita turunkan jerangkong raksasa kita di sini. Kita lihat aja aksinya kayak gimana. Oke. Mati semua anjir, meninggal. Waduh, ngincernya kesana guys. Dapet gak? Oh. Lumayan. Ntar lalu kiri cuy. Aduh, jerangkong harusnya. Oh, jadi ngomongnya jerangkong sih. Badabam. Boom. Meninggal. Oke. Badabam. Ayo, kamu bingung. Meledak. Kamu bingung. Permainan cantik buat Fadil Zaki. Oh, klannya si Hans ternyata dia. Wow. Gue kira klan siapa. Wah, kok WKWKWK ini. Oke. So guys, mungkin itu jentuk kesempatan kali ini. Ini hanya untuk seneng-seneng aja. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Thank you banget yang udah mau nemenin dari kalian 3 orang tadi. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa dikasih like, share, dan juga subscribe channel ini. Karena gue terus update video baru tentang Clash Royale maupun non-Clash Royale, entah itu game maupun non-game. So sekali lagi, terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir.